Yun, kembali lagi bersama gue Tidrio, kembali di Black Chinaman Gaming ya. Setelah patah lu udah nyelesain side quest, beberapa side quest maksudnya ya. Ada yang grepe ya, ada yang soccer ya, shocking, sama teka-teki dari si penulis novel ya, kata Giri ya. So kita lanjut aja, let's go ya. Kita masih mau lanjutin yang di tempat kita ya, satu sama di tempatnya Genda, ada tiga maksudnya ya, let's go. Yep. Itu loading ya, yang di bawah kanan. Aduh. Lama kali. Oke, sudah balik lagi. Hap ya. Sekarang kita akan mau lanjut langsung ya. Sebentar deh. Ada skills ya. 1200 ya. 1200. Oh, ini bisa ini. Kayaknya gue mau boost attack dulu deh, karena attack gue udah mulai enggak gacor gitu ya, guys ya. Ya udah, tunggu dulu deh ya. So, sekarang kita look. Ini dia ya. Episode lalu ini Groper ya, ini Mystery Event sama Masih Berdiri Is Missing ya. Sekarang kita mau coba yang Where's My Jacket Go. Gila, nyari jaket sekarang ya. Takeshi Akagawa ya, my special jacket has disappeared. It was given to me by my older brother and it means a lot to me ya. It's my soul, who said that. More important than my life. Siap. Please find it as quickly as possible ya. I'll be waiting at Wild Jackson on Tenkaichi Street ya. Yeah. If you see some gaudy guy with brown hair, grey jacket and red shirt ya, yeah, that's probably me. Ya ampun, sama si Takeshi Akagawa, let's go ya. Yeah. Lumayan SP-nya cepet. Dia goban lagi ya. Satu wild. Aduh duh, kenapa nih? Kenapa nih si Yagami ini? Barusan kayak tersandung sih ya. Kayak S tersandung. Yeah. Di mana ya? Wild Jack, bukannya di sini ya? Sini kan nih, Missing Jacket ya. Tahu gua Wild Jackson ada di situ, guys ya. Dari sini kita ke kiri. Mentok belok kanan terada di kiri. Itu, guys ya. Tok belok kanan. Duh. Hidup ya ininya ya, kotanya. Lebih hidup dari Yakuza sih menurut gua. Masih sih ini deh. Terus di mana doi? Oh, di atas. Ini lantai 2. Banyak kan gedung-gedung di dunia Judgment ya. Dua lantai guys ya. Lebih bagus lah daripada Yakuza biasa. Ini dia. Oh. Oke, ini Akagawa ya. Jaketnya hilang katanya. Di taman katanya, pergi ke toilet terus hilang gitu. Unfortunate ya. Buset, ada dompet sama jamnya juga. Tapi yang paling penting jaketnya, akhirnya soalnya dari kakak tertuanya ya, older brother. Tiger jacket ya, jadi jaketnya ada macan gitu. Bagaimana nih, udah ke polisi belum? Ice Cube nih tuh. Di mana tamannya? Oh, Challen Park di atas deh. Aduh, jauh amat ya. The back is yellow, kuning ya. Leather strap ya, strapnya leather ya, lebih kecil daripada duffel bag. Oke. My jacket blue and white, biru sama putih ya. Terus ada macannya, terus ada tulisan tigernya gitu ya. Dompetnya biru ya, terus jamnya kuning, terang. Hai. Oke, 5000 katanya terlalu mahal, cuman ya udahlah demi jaketnya katanya ya.
Kita kesayangan banget nih ceritanya. Oke, kita ke taman ya, Chardon Park ya, yang ada sewernya, akses ke sewer guys ya. Aduh, naik taksi deh biar cepat guys ya. Jadi kan naik taksi dan itu sepertinya musuh. I know. Bukan. Sepertinya musuh nih yang begini nih, tumben. Sepertinya musuh, mungkin kalau nabrak kali ya. Udah, mendingan jangan tabrak dah. Duitnya 663.000 ya. Gede gara-gara misi si novel ya. Si publisher ya. Gede loh guys itu duitnya. Parah. Nih, jalan pak dari sini guys. Kiri deh. Kenapa tuh? Siapa nih? Ano. Oke, kita tanya ya sama homeless nih. Apa nih? Oke. Gua lagi nyari tas nih. Lihat nggak? Gua pikir ini gua kita bakal nyolong tas gara-gara kita homeless. Bukan itu maksud gua gitu loh. Oh, dia lihat tuh di mana tuh? Tu bento. Ya ampun, kita harus kasih makanan ya. Jadi otaknya tuh foggy, berkabut. Tonkatsu bento, oke. Oh, ini dia. Kondo ya, yang berarti kita tolongin ya. Thanks Kondo ya. Kita pernah selamatin teman dia, soalnya kita panggil dokter ya. Real out hurt or no say score. Oke. Terus lu liatnya anak-anaknya Dutch back ya, rese maksudnya. Oh, di pang ya. Terus kemana kita? Mesti kemana, cok? Ini siapa nih? Ini siapa lagi? Ada baru. Ya ampun. Kita mau naik ke mana nih? Find the thieves. Terus around here berarti dekat-dekat sini dong. Tapi nyari mestinya kemana, coy? Aduh, nggak ada waktu pada buat ini. Lagi nggak ada waktu, gue lagi buru-buru, ampun. Cari di mana, guys? Enak banget ngomongnya find thieves. Terus nyari kemana nih? Ke sini kah yang ini? Cari di mana coba? Gimana ya? Thiefnya itu di mana? Di sini yang bawah ini. Apa kemana?
Ini bukan ya? Domo. Lah, Yosuke. Lah. Lah, bukan yang ini, bukan ke sini berarti. Oh, Yosuke yang kemarin adiknya yang kita selamatin ya dari Grepe sama dari CD ya. Hai. Cepetin aja deh guys ya. Ini gua enggak entar ngalapin si not now. Ntar aja ya. Aduh, ini kemana guys? Kemana dong? Nggak ada clue lagi. Kemana ya guys ya? Coba kita buka case dulu. Ini dia. Coba kita balik lagi ke sana ya. Apa ke bedroomnya? Gue bingung nih. Apa ke shower? Coba ya. Nggak ada di bedroom nih. Ke shower? Mana ya guys ya? Turun with style ya biasa ya. Oke. Enggak ada. Enggak ada guys, gimana dong? Aduh, sebentar ya. Ini di mana nih? Gue lupa ini tembusnya di mana. Oh ya atas. Ini nggak mungkin deh. Ntar ya guys, kayaknya gue nyerah. Aduh. Sebentar ya guys. Gue bingung nih. Sabar ya guys. Maaf banget nih. Aduh, kemana ya? Oke, sebentar. Katanya kita akan ke sini, guys. Aduh, sulit ya. Jadi panjang nih, where's my jacket go ya. Ampun deh. Ampun siapa nih? Lumayan 5.000 ya. Ampun. Kalau kita mesti ke coba ya. Kalau gue bener. Soalnya katanya kita mesti temenan sama si itu, sama si siapa? Yosuke guys. Yosuke ntar kasih tahu. Kalau udah temenan sama Yosuke ntar ada di sini nih. Dia di tempat sebat. Ada nggak nih?
Tuh belum ada bener. Wah, jadi mesti temenan sama Yosuke dulu dong. Aduh, pantes dikasih tahunya ke dia. Ya sudah lah guys. Mamam tuh. Kelar. Jadi kita mesti temenan sama Yosuke dulu guys. Aduh, ribet ya. Maaf nih guys, agak lama. Wah, ini mah cuma satu doang dong kalau mesti temenan sama Yosuke mah. Ya udahlah, makan dulu lah. Makan dulu guys. Aduh, jadi lama deh, nggak cukup. Jadi ntar berarti next episode baru yang di tempatnya sini deh. Genda. Terkimas ya. Pantes disuruhnya ke Genda, ke Yosuke dulu. Ya udah guys, kita temenan dulu sama dia, ntar dikasih tahu nih soal sama dia. Udah ribet ya. Lacteus Call of Cleavage ya, Belanda ada ya. Oke. Kita mesti temenan dulu nih sama dia nih, baru dikasih tahu nih. Your first visit on me, apa nih? Ke club kita. Ya ampun. Sama tab dia yang bayarin ya. Oh, dapat duit 500.000 satu bulan, gokil. Gokil. Boops, nggak tuh, ya ampun. Literally tete ya. Buset, Jokes, Jigger, Jumbos, Bosom, Bigans, Bazongas, Love Bubbles, Blows, Biscuits. Ya ampun. Madoka ya. Popeye di Tenkaichi Street. Oh, tuh LB Chilling, oke. Apple Pie di Tenkaichi Street ya. Apple Pie. Tenkaichi Street di mana ya? Tenkaichi, di sini. Oh, ini. Yang ini guys nih. Madoka ya, kita cari mesti Madoka. Oke. Kita naik ini aja biar cepet ya. Biar nggak lama naik taksi. Aduh, ribet banget nih misinya hari ini. Pantes dikasih dia, ya sudahlah ya. Kita mesti temenan sama si Madoka. Ya. Kok mana? Kok nggak bisa? Oke. Tenkaichi Street ya. Apple Pie. Maaf banget guys, lagi hujan ya. Kita mau cari Madoka. Siapa nih Madoka? Cewek ya. Kita mau lihat nih Madoka modelnya kayak apa. Ini kah Apple Pie? Ya ke sini deh. Yap. Sexy club ya. Yaudah, ribet nih. Halo. Oh, benar. Madoka. Ya ampun. Ya ampun, kenapa nih?
Kenapa nih jadi begini nih? Semua semua ini spesial banget nih. Semua katanya mau Madoka. Little what? Oke. Dejected apa sih? Kenapa sih Madoka nih? Kenapa sih? Kenapa sih Madoka nih? Waduh. Senzato Madoka. Oke. Dah diem-dieman. Oh, terlalu muda ya. Mau pesen? I could order some drinks on the house, okay. Four zeros. Okay. Minuman 20.000, cok. Pakai duit kita. Wah, mabok ya. Tuh ada 4 ya di kiri ya. Minum lagi 7 coy. Buset. Oke. Do something with me. What? Something like what? Ya. Yeah? Apa nih? Oke. Okay. Oh, dia nervous. Gua pikir lu bakal nyentuh gua, buset. Oke, katanya dia takut disentuh. Apa yang bikin lu kerja di sini kalau lu enggak suka ngobrol nih? Groping ya, grepe. Oh, myself terus school. Oh, dia buat bayar sekolahnya. Waduh, sedih juga ya. Scholarship tuh ini ya. Apa tuh namanya? Scholarship tuh, aduh. Apa tuh di pendidikan buat bayarnya setengah, bayarnya lebih kecil apa guys namanya? Aduh, lupa lah gue namanya, Indonya. Scholarship itu apa sih? Beasiswa, ya ampun. Oke, working in sex shop, you know, buset, kasihan banget cewek-cewek kuliahan. Kasihan juga ya. But you know what? I actually kind of like you, what say? Dia suka kita nih. Itu lu yakin tuh bukan cuman bicara karena penjualan maksudnya. Karena biar minum terus gitu loh, kan belanja melulu. Enggak katanya. Widih. Kan lu juga tahu gua enggak bagus dalam berbicara. Oke. Udahkah? Balikkah kita? Jarang-jarang nih si Madoka ini apa enjoy sama kita, enjoy sama orang gitu. Hebat juga. Pretty smooth dude ya. Pretty smooth dude. Begitu her, oke. Okay. Oke. Sekarang kita akan menuju ya. Yosuke ya. Ya, kita akan menuju Yosuke ya. Yang ada di dekat sini juga ya guys ya, pastinya.
Oh, ngomong sama Madoka baru nge-trigger dia tuh ada di sini. Tempat sebat, guys. Oke, baru paham gua. Baru paham. Nah, baru di sini kita dikasih clue buat itu, buat jaket maksudnya ya. Titi in the city ini ada. Nah, kan baru nih dikasih tahu. Oke, baru ngerti gua. Dia tahu tuh, guys. Betting center. Oke. Kita ke betting center. Oke. Betting center ada di kanan, guys, di kanan atas ya. Balik lagi gua ke atas dengan jalan kaki ya. Dan ketemu orang lagi. Aduh. Oh iya, ini kita jurus mabok nih, guys. Set. Asik, jurus mabok ya. Jurus mabui. Wait. Kita lagi mabui nih, guys. Pas nih, guys. Thank you ya. Udah ditekanin. Kita pakai jurus mabui, guys ya. Lumayan. Betting center dekat sini dong. Mana ya, guys, tapi ya. Enggak ada. Coba gue baca lagi dekat betting center kan bener. Kok sini? Oke, soal dong. Gimana ya? Ini betting center. Mana doi? Oh ini. Anu. So. Anu. Lu tahu, tapi lu tahu sesuatu yang lu nggak seharusnya tahu. Berarti dia buka tasnya, guys ya. Oh, yang kanan. Oke. Bener. Salah, gua maaf ya, guys ya. Ini satu. Ini jamnya yellow ya kan? Oke. Emang ada jaketnya? Mesti. Mana jaketnya nggak kelihatan? Terus jaket warna ini ya blue wallet. Dompet birunya mana? Terus kita nggak bisa lihat gitu, guys. Misi. Tuh nggak dikasih lihat, guys. Ya sudah lah kalau udah semua. Itu jam lu, jamnya punya lu emang. Kursi des ya. Ngapain masih di sini? Katanya gitu ya, guys ya. Say it has the owner pins. Cuff in the dial. Ketahuan ya. Oke, kita mesti lawan mereka ya. Street thugs ya, ini baru ya. Ayo, masih modal ini. Saatnya. Crouchy Tiger dan Dragon ya. Ngomong aku nih, akibat ngomong aku nih.
Akibat gak mau ngaku nih. Akibat gak mau ngaku ya guys ya. Itu akibat gak mau ngaku kalau nyuri nyolong barang. Jaketnya mana? Lu lempar kemana? Tagiran shit tuh kan? Iya mana? Champion District, oke. Jauh ya, mesti ke Champion District. Aduh, nih misi lama bener. Mesti kesini guys, oh. Wah, ada taksi kan? Jadi kita naik taksi ya lah. Biar cepuak ya. Mana lagi taksi paling jauh nih? Ampun, ini tugasnya muter-muter mulu ya. Heran lo gue nih. Yep. Udah tahu kita mau sana ya. Kenapa? Mungkin gara-gara ini kali ya. Gara-gara apa? Saat guys kita di situ jadi mungkin gamenya memprogram buat lebih cepat nih, lebih gampang ya guys ya. Oke, lanjut. Marathon Man ya. Mana sih? Oh ini. Bu. Lah, udah enggak ada jaketnya. Nah. Hah? The boobs in the dead bar. Oh tuh, ada. Gue pikir gue mesti nyari lagi. Ternyata ada tuh di atas. Nyari jaket gini amat ya. Hah? Apakah ini yang kita cari? Yep. There you go. Biru, putih, jaket, ada macannya, ada tulisan macannya ya. Berantem lagi nih. Berantem kan? Apa nih? いい加減にしなさい。 Oh, he wants a replacement. Okay. Kita cari jaket di mana tapi ya? Beli jaket tuh di mana, Bos? Antara Le Marché sama ini doang pilihannya. Gila lama banget nih satu ini side mission, buset dah. Side case ya, ya itulah apapun itulah ya. Lama banget. Di jaket tuh di Le Marché ada nggak ya? Antara di Le Marché sama di ini. Satunya lagi tuh. Apa namanya nih? Ini ke sini nih. Abyssal Pound ya, antara dua ya. Beli jaket ya. Beli barang mahal tuh di situ. Atau enggak mungkin di Donkey ya, Don Quixote ya, atau juga. Di sini ada jaket enggak? Mestinya sih ada ya. いらっしゃいませ. Ya ampun. Siapa nih? Iya, ampun jadi temenan, woi. Gua mau cari jaket doang. Yagami desu. Oke, cepetin aja lah. Mau cari jaket nih. いらっしゃいませ. Ada jaket enggak lu? Kagak ada. Ya udahlah. Arigatou gozaimashita. Oke. Enggak ada jaket deh guys, lanjut lagi. Ke Donki atau enggak ke ini? Ke Abyssal Pound ya. Ini Donki bukan sih? Ini Popo Show, Donki mana? Oh, situ ya. Oh, depan belakang tuh pas. Aduh.
Beli jaket di mana lagi soalnya? Wait. Kok ada darahnya dia? Pantes gue kaget. Apa jaketnya kita mesti ambil? Mamam. Mati gak dia? Oke, tinggal lawan lu. Wait, tepis dong. Wah, serius nih orang ini. Oke, tapi bisa tuh. Kau cinta gini menteri. Mesti di crouching tiger hidden dragon nih bener. Kok jadi susah. Di sini ada enggak? Irasshaimase. Jaket. Oh iya nih di sini di Donki coy. Oke. Arigatou gozaimashita. Oke ya. Di Donki ternyata. Gila makin susah ya ini ya. Apa tuh para Keihan, Keihei ya, itu loh guys ya. Dan naik taksi lebih cepet deh. Gila satu side case panjangnya bukan main. Yang penting dia mau angkat guys. Jadi kita mesti kasih replacement gitu, semacam replacement apa pengganti buat jaketnya. Jadi jaket si klien kita ambil, terus ini kita kasih gitu guys ya. Ya. Ano. Oke. Kita report lagi ke dia. Ini gue udah dapat semuanya nih. Terus kita harus jalan all the way long lagi kah? Oh enggak. Di skip bagus lah. Aduh. Oh enggak lama ya main. Itu. Ini rada bau nih. Ya pokoknya lu lebih baik lu enggak tahu lah pokoknya. Lu dry clean aja atau cuci lah. Itu dia yang kita cari ya. Gue sebenarnya penasaran nih lu dapat dari mana, cuman ya udahlah. Penting jaketnya balik lah gitu ya guys. Oke. Lumayan lah ya. Coba gue mau cek dulu ke kantor kita, kalau masih ada kita akan ke situ. Dan ntar gue off the record gue akan ke si Madoka ya, sama ya ini Sotome ya, gue fullin jadi befriend sama mereka. Oke, apa sih? Aduh gak keliatan lagi buat amat. Kelar ya. Oke. Kita akan ke tempat ini ya. Kita akan ke tempat mana nih? Tempat kita ya, kantor maksudnya ya. Gua mau cek apakah ada misi yang tertinggal lagi atau enggak. Ya side case-nya. Oke, udah habis ya. Berarti gua akan ke gua akan ke itu lagi deh, ke Genda ya. Dan gua akan makan dulu, gua baru berhenti di situ guys ya. Ada makanan di seberang kok, satu kan. Sekalian cicil-cicil. Irasshaimase. Oke. Lumayan cicil-cicil ya.
Arigatou gozaimashita. Oke, kita keluar dan kita akan cari taksi. Dan gua akan berhenti di sana ya guys ya. Ini udah panjang banget nih, enggak tahu ya. Selama ini dong gila satu side mission, side case ya. Sepanjang itu gua enggak nyangka. Aduh, kehin lagi. Buset, langsung dipukul gua. Ih, si Goto lagi. Aduh. Aduh. Macam-macam nih. Oh, ikit. Set. Boleh juga lo, bro. Nggak kenal lagi. Jadi lama nih gara-gara dia nih. Aduh, ampun, berantem sama dia mulu. Mentiga lo tapi SP-nya Kehin. Lumayan. Oke, misi, Mbak. Jangan ngalangin, Mbak. Oke. Aduh. Ampun ya. Ya guys, gua akan berhenti di sini ya. Sampai ketemu lagi ya di Judgment ya. Karena hari ini cuma satu doang gua dapetnya ternyata. Yang Jacket is Missing nih lama banget guys ya. Sumpah banget, dan ya udahlah ya. Jadi cuma satu dan sisanya gua coba rangkumin di satu episode ntar yang di agenda mungkin ya, kalau nggak lama ya. Mudah-mudahan, doain aja guys ya. Sampai ketemu lagi di Judgment yang berikutnya. Bye bye.